sebenarnya kedudukan Richard Eliezer ini sudah pantas lah ya mendapatkan keringanan ya pemidanaan tuntutan. Dan itu memang bukan hanya dalam konteks apa namanya demi keadilan, tapi itu sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang LPSK di pasal 10A yang mengatakan dalam penjelasannya kalau di antara terdakwa itu justice kolaborator harus dituntut bahkan dihukum lebih rendah di antara semua terdakwa. Nah, inilah yang menjadi dasar. Sehingga hal ini kurang tepat saya kira jaksa penuntut umum mendakwa 12 tahun ya tuntutannya.